dilahirkan di Kuala Lumpur pada tanggal 1 Januari 1935. Mustafa Az-Zahari bin Ma'ruf adalah anak bongsu daripada tiga orang adik-beradik. Berasal daripada keluarga kelas pertengahan, ayahnya bernama Ma'ruf bin Haji Zakaria dan ibunya adalah seorang suri rumah yang bernama Maznah binti Muhammad Ali. Ma'ruf bin Haji Zakaria memulakan persekolahan di St. Paul's Institution, Seremban dan kemudiannya menamatkan peperiksaan Cambridge di Kolej Melayu Kuala Kangsar sebelum ke United Kingdom untuk mempelajari undang-undang. Dia dapat beasiswa daripada yang diputuskan besar Negeri Sembilan menghantar dia belajar undang-undang di United Kingdom. Malangnya, ketika Mustafa berusia 6 tahun, ibu bapanya telah berpisah. Mustafa dan ibunya telah berhijrah ke Mambau untuk tinggal bersama-sama datuk dan neneknya. Di sana, Mustafa telah bersekolah di Sekolah Melayu Mambau. Walau bagaimanapun, kedatangan tentera Jepun ke Malaya telah menjejaskan segala kesenangan yang dinikmati oleh keluarga datuknya secara tiba-tiba. Lebih malang lagi, dalam suasana kehidupan yang agak susah itu, kakak sulungnya, Maimunah, telah meninggal dunia. Jadi apabila ayah saya datang, sebab dia duduk di Ipoh di sini pun. Jadi dia datang kerana anaknya meninggal iaitu Maimunah. Jadi saya mengambil kesempatan bila dia nak balik-balik ke Ipoh, saya ikut dia. Menjejaki langkah ayahnya sewaktu bersekolah di Ipoh, pencapaian Mustafa di bidang akademik membolehkan beliau diterima masuk ke Kolej Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1947. Bagi Ma'ruf Zakaria pula, beliau telah pun melepaskan jawatannya dalam perkhidmatan awam pada tahun 1946 untuk menjadi orang Melayu pertama membuka bank yang pertama juga bagi orang-orang Melayu di Malaya. Bank dia di Klein Street, ya, di Kuala Lumpur. Saya bangga ayah buka bank. Sedia maklum dan turut bangga akan usaha ayahnya itu, Mustafa walau bagaimanapun telah dikejutkan dengan suatu berita buruk yang bakal mengubah kehidupannya. Kerana di bank tu dia pun kena kidnap sampai 4 hari, tak tahu, tak jumpa, tak tahu jumpa kereta dia di apa Batu 12 jalan apa jalan Bentong. Dan di situ juga apa nama tu tengok dia mati dia itu dijumpa, you know, amat mengerikan. Ayah Mustafa dijumpai mati dibunuh di dalam sebuah ladang getah di Gombak menuju ke arah Bentong, Pahang. Saya merasakan saya terlalu kehilangan. Jadi saya ambil keputusan, saya diminta suruh berhenti daripada Malay College. Saya balik duduk di Kuala Lumpur bersama mak tiri saya. Malangnya, tidak lama selepas itu, suatu lagi peristiwa menyedihkan telah menyelubungi keluarga Mustafa. Nenek sebelah ibunya telah meninggal dunia. Mustafa kembali ke Seremban untuk tinggal bersama-sama datuknya. Di Seremban, Mustafa telah bersekolah di Sekolah King George V. Di sinilah minatnya terhadap dunia perfilman mula berputik. Bila bersekolah di Seremban, saya suka waktu itu tahun 50-an, ya, very early. 1950, 51, 52, selalu tengok wayang. Saya cerita Melayu je, saya pun pergi tengok. Terpesona dengan apa yang selalu ditontonnya di layar Perak, minat yang meluap-luap timbul di dalam dirinya untuk melibatkan diri dalam bidang perfilman. Nekat
dan tanpa menamatkan peperiksaan senior Cambridge-nya, Mustafa membuat keputusan untuk meninggalkan alam persekolahan serta kampung halaman. Destinasinya, Kota Singapura. Hamba paling beruntung malam ini. Pada ketika itu, nama Haji Mahdi sudah pun terkenal sebagai seorang pelakon dan penulis skrip di Malay Film Productions, sebuah syarikat milik Shaw Brothers. Beliau juga mempunyai pertalian persaudaraan dengan Mustafa. Pada tahun 1952, dengan hanya berbekalkan wang RM100 di poketnya, Mustafa memberanikan diri untuk mencuba nasib dengan mencari Haji Mahdi di Singapura. Saya kata saya nak masuk dunia filem lah. Nak jadi apa? Apa pun tak apalah, saya kata. Melalui pertemuannya dengan Haji Mahdi, Mustafa mendapat tahu bahawa terdapat persaingan sengit di kalangan para pelakon di studio Malay Films Productions. Beliau sebaliknya mencadangkan agar Mustafa ke Kris Films untuk mencari peluang di sana. Saya buat dapat pergi jumpa ni L. Krishnan. L. Krishnan ni kata dia di sini dulu, di Jalan Pas. Now sekarang dia dah pergi ke Kris Film. Dan orang yang harus ditemuinya adalah L. Krishnan. Sebagai orang yang telah memperkenalkan bintang-bintang besar seperti P. Ramlee, L. Krishnan adalah di antara pengarah filem yang tersohor di Singapura pada waktu itu. L. Krishnan tengok saya, saya bagi tahu siapa saya lah. I will take him. So, jadi apa? Saya pun tak tahu. You work as a conti first. Tanggal 1 Januari 1953, yang juga merupakan hari lahirnya yang ke-18, Mustafa Ma'ruf memulakan kerjaya sebagai kerani continuity di Kris Films Singapura. Ramai pelanggan bertuah Golden Chance telah meraih hadiah wang tunai melebihi jutaan dolar. Setiap pemenang perdana kami telah membawa pulang hadiah wang tunai $22,222 hanya dengan berbelanja di Golden Chance. Tua anda, siapa yang tahu? Ayuh ke Golden Chance untuk peluang memenangi hadiah wang tunai bermula dari $1,000 sehingga hadiah perdana kami $22,222. Mungkin anda yang bertuah kali ini. Jangan tunggu lagi. Golden Chance, kedai emas yang diyakini. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. Osim. Bentukkan badan dengan mudah dari $159. We've witnessed some magnificent moments on ice and snow at the Olympic Winter Games. As we bid farewell to Beijing, let's celebrate the achievements of the incredible athletes from around the world. Catch the closing ceremony of the Olympic Winter Games Beijing 2022 live tonight at 8 p.m. on MeWatch Channel 5 or MediaCorp Entertainment on YouTube. Go to mewatch.sg/Beijing2022 for more details. Here are some quick and easy ways for you to go green and take part in the CNA Green Plant Online Town Challenge. You can start a garden to grow your own food or breathe new life into the old by upcycling. You can even take a break and notice beautiful nature all around you. Kickstart your green journey now by submitting your entries and you stand a chance to win $500 worth of EasyLink credits. Visit cnagreenplant.com for more details. Organized by MediaCorp in support of the SG Green Plan.
Segala hikmat yang ada pada pati itu sudah lama dibuang. Mustafa Ma'ruf berasal daripada sebuah keluarga Melayu elit di Negeri Sembilan. Beliau juga berpeluang untuk mendapat pendidikan di sekolah berprestij Kolej Melayu Kuala Kangsar pada sekitar tahun 1940-an. Semasa ayah ada memang dia saya tahu yang dia mahukan saya menjadi seorang yang berjaya dalam bidang apa saja yang saya minati. Takdir sebaliknya telah membawa beliau ke Singapura untuk memburu impian yang baru, iaitu di bidang perfilman. Ruangnya terbuka luas apabila pengarah filem terkenal L. Krishnan menawarkan beliau peluang untuk bekerja di Kris Films. Sebenarnya bila L. Krishnan beri saya peluang sebagai konti, saya pun tak tahu yang saya disuruh berlakon. Mustafa Ma'ruf dilayan oleh L. Krishnan seperti anaknya sendiri. Dianggap saya ini macam anak dia. Saya tahu pasal apa, bila dia datang daripada rumah dia, bila time makan, nanti dia ada karipap. Kalau dua, tiga karipap, mesti dia bagi saya satu. L. Krishnan telah memberi peluang untuk Mustafa mencuba bakatnya di bidang lakonan. Peranan pertama yang diberikan kepadanya adalah dalam filem Untuk Sesuap Nasi, arahan L. Krishnan sendiri. Ada satu part, L. Krishnan suruh saya ambil part itu. Berlakon dengan S. Romaino. Berlakon dengan Romaino ni dia pelakon yang sudah ternama. Kita ni baru nak belajar. Jadi minat ada, mengeletar juga ya dengan menghadap Romaino ni. Lakonan Mustafa begitu meyakinkan sehingga beliau ditawarkan satu lagi peranan dalam filem Bunga Percintaan. Ekoran daripada tawaran yang diberikan kepada Mustafa itu, L. Krishnan telah membuat satu kejutan dengan memanggil sidang akhbar untuk membuat suatu pengumuman. Tahu-tahu dia buat announcement, saya play one film apa namanya, dia nak buat apa nama Bunga Percintaan. So di announce saya berlakon sebagai hero dalam filem itu dengan Miss Lia. Miss Lia ni pun orang baru. Impian zaman remaja Mustafa Ma'ruf untuk menjadi seorang bintang filem kini bakal menjadi realiti. Cita-cita saya nak jadi seorang pelakon dan saya diberi ruang, diberi peluang. Pada saya itulah satu kenangan manis untuk saya dalam hidup saya dalam dunia perfilman. Peranan Mustafa dan Miss Lia dalam Bunga Percintaan masih perlu dimuktamadkan melalui screen test yang akan dibuat oleh orang besar Kris Film sendiri, Ho Ah Loh. Dan lebih mencabar lagi, ujian akan dijalankan di hadapan khalayak media. Apabila saya selesai buat screen test tu, mulalah suak khabar, ya, berbagai-bagai suak khabar suasana perfilman, majalah-majalah lain. Carry nama saya dengan Miss Lia. Yang menulis banyak ialah saudara Hamzah Hussein. Sungguh pun kerjaya perfilmannya semakin meningkat. Kehidupan peribadi Mustafa tidak menyebelahinya. Kita anak muda, bersendirian. My first marriage. Ya, marriage saya yang pertama dengan seorang girl ini, wanita daripada Kelantan, Zainab binti sulung tapi tak kekal. Ya. Mustafa kemudiannya bernikah dengan pasangan lakonannya dalam filem Bawang Putih Bawang Merah. Zaleka, ya. Dia juga seorang penari dia pun dalam filem banyak filem dia pun tak kekal. Popularitinya semakin meningkat dan beliau semakin banyak menerima tawaran berlakon. Sampai saya sudah terlalu busy berlakon sampai dua filem sekali jalan ataupun ya tiga sometimes, barulah saya tinggalkan bidang konti. Hei, nenekku maha guru seluruh sakti. Tak apalah Cik Asnah, saya pun nak ke bandar juga. He is a man of devotion. He whatever he does it with his full full semangat lah. Pada tahun 1955, ketika tiada sebarang tawaran berlakon yang diterimanya, Ho Ah Loh, pemilik KT Kris telah memecat beliau.
Sesungguhnya, di sebalik pemecatan ini, terdapat hikmah yang sedang menanti pelakon muda yang sedang meningkat maju ini. KM Basker panggil saya. Saya terima telefon daripada dia. Suruh saya datang ke Shaw Brothers, Jalan Pas. There is a part for you. Tanpa diketahui Mustafa, pengalaman dan peluang yang lebih besar sedang menantinya. Saya pergi, dia bagi skrip, ambil part Kun Zainal dalam filem Hang Tuah. Tak pernah berlakon dengan P. Ramli pun. Hang Tuah, malam ini kita akan mengadakan satu keramaian. Sudilah Hang Tuah hadir bersama-sama. Ya, terima kasih. Pucuk dicita ulang mendatang. Saya rasa satu peluang yang baik. Ya. Datang, harap yang kurang, dicaci jangan. Setelah berjaya dalam filem Hang Tuah, Mustafa kembali ke Cathay Chris untuk berlakon dalam beberapa buah lagi filem. Kalau kau betul, Panglima, mari bertentang dengan aku. Hamba mengerti, Datuk, mentimun dengan durian. Menggolek pun luka, kena golek pun luka. Namun, pada tahun 1959, satu lagi peluang keemasan telah diajukan kepadanya oleh mentor L. Krishnan. Peluang yang sudah pasti tidak akan ditolaknya. Another boring morning. James again with KFC's 50% off weekly breakfast deals. It's a stunning set play of flavors in the Twister. A great dribble of syrup on freshly made waffles. A glorious score with the mouth-watering riser. And a winning play with silky smooth porridge. All your breakfast favorites with original recipe chicken fillet. So make every morning unboring. For this week only, enjoy the Twister value meal at 50% off. Sekarang ni kau kena transfer kau duit bulan-bulan. Kalau tak, aku akan report benda ni kat mahkamah. Kau faham tak? Ayolah, aku transfer dah. Promosi Hari Raya di Chiu Vision Design. Belanja $5,000 atau lebih dapatkan hadiah percuma sehingga 10% atau ribat tunai sehingga 7% dan pembersih udara secara percuma. Dan banyak lagi hadiah menarik. Hubungi kami di 6291-6166. Explore the colour that unites Singapore's people. We are a melting pot. Is there a Singaporean DNA? We are probably more connected than what we thought before. Strong sense of being Singaporean. Somehow that identity has been created. The unique aspect of Singapore is our diversity. Singapore in Red. Tonight on CNA. Bentukkan badan dengan mudah dari $159. Lawan Ria. Sure. Sure. Hey, yara ni. Let me examine the process. 15 naal remandil vaikka uttaravidugiren. Hydroflux, redefining your lifestyle, presents the return of the Singapore Parenting Festival. Join our amazing hosts in a series of 8 free webinars that cover fertility and pregnancy concerns, parenting tips for newborns to fussy eaters, living with COVID and vaccinations, and guides from preschool to PSLE. Register now and attend our webinars for your chance to get an exclusive SPF goodie bag while stocks last. The Singapore Parenting Festival is proudly brought to you by Mediacorp and The Asian Parent. Platinum Partner, 100% organic drip chicken essence with cordyceps. Gold Partners, Dumex Dewgrow, comprehensive nutrients. Scott's Vitamin C for kids' immunity. Nature One Dairy, your partner in parenthood. PCF Sparkle Tots, we sparkle lives. And the following silver and other partners.
Pada tahun 1950-an, Mustafa Ma'aruf mencipta nama sebagai seorang pelakon terkenal di Cathay Crest Films, Singapura. Kalau manusia tidak bereksian mengubah nasibnya, dia akan hidup tidak bernasib. Kau diam! Pada tahun 1960, Mustafa dengan beberapa orang pelakon dan petugas Cathay Crest berpindah ke Studio Merdeka. Tetapi, sebagai tempat baru, Studio Merdeka tidaklah sesempurna studio yang telah mereka tinggalkan di Singapura sebelum ini. Baru nak mula jadi berasa tidak sebegitu seimbang. Kalau samakan Cathay dengan apa, Cathay Crest dengan apa ini Malay Film Production. So kita masih di bawah. Kelengkapan tidak secukup apa yang ada di Cathay Crest. Di sebalik segala kekurangan yang terdapat di Studio Merdeka, penerbitan tetap diteruskan dan Mustafa Ma'aruf berjaya menyiapkan filemnya yang pertama, Tun Teja, arahan L. Krishnan. Namun, setelah lebih setahun beroperasi, keadaan di Studio Merdeka masih lagi kurang memuaskan. Berita yang diterima oleh Mustafa berkaitan L. Krishnan juga lebih memburukkan keadaan. Dalam pada itu juga, L. Krishnan nak berhenti. Dia dah bawa kita pergi ke ini apa, Merdeka Studio, dia pula nak berhenti. Kerana telah terikat dengan kontrak, Mustafa berlakon dalam beberapa buah filem lagi sebelum membuat keputusan untuk meninggalkan Studio Merdeka. Hujung 1962, saya tak nak sambung, saya nak balik ke Singapura. Mustafa kembali ke Cathay Crest untuk melakonkan beberapa buah lagi filem. Tapi saya tidak sanggup melihat pakcik selalu sangat kena tindas oleh si Abu Yamin. Dengar sini kawan-kawan. Kehidupan peribadinya turut kembali cerah dengan kehadiran pelakon Suraya Harun yang dinikahinya dalam tahun 1962. Perkahwinan ini menghasilkan seorang anak perempuan. Malangnya, perkahwinan ini juga berakhir dengan penceraian setelah 5 tahun berlalu. Kadang orang melihat kita ini kahwin cerai, tapi sebenarnya orang tak tahu di sebaliknya. Ya. Jadi, kadang-kadang nak mencari sesuatu yang sesuai bukan mudah. Ya. Bukan mudah, apalagi jodoh. Setelah berpisah, Mustafa mula mendampingi seorang lagi pelakon wanita yang pernah dikenalinya sewaktu bertugas di Crest Films suatu ketika dahulu. Mata tertawan, hatiku telah terpikat. Bernama Ros Yatimah. Wanita ini adalah anak tunggal kepada seniwati Neng Yatimah. Saya kenal Ros Yatimah pun lama. Sedalam tempoh itu berlakon, baru kami ada ya, pendekatan ya, antara saya dengan dia. Dan dia mau menjadi isteri saya. Mereka mendirikan rumah tangga pada tahun 1967 dan telah dikurniakan dengan 3 orang anak. Sungguh ciptaan Tuhan, bulan bintang. My mom is also a film star. Orang masih lagi meminati dia. Cik Ramli, huruf apa ke huruf ini? Dia ada tanah, ada ekor dan ada satu mata di tengah. And as a mother, I think she has been looking after the family. Because bila dia kahwin, she straight away leave all her glamour world. Menjelang tahun 1967, filem-filem Melayu mula kehilangan popularitinya. Kedua-dua buah studio besar di Singapura, Malay Film Productions dan Cathay Crest terpaksa gulung tikar. Terjejas secara langsung dengan perkembangan ini, Mustafa mula beralih kepada bidang baru, iaitu pengurusan persembahan pentas. Saya cari artis-artis ini, apa nama ni, ini pop yaya ni, saya bawa pergi beberapa tempat. Kehidupan pasangan Mustafa dan Ros Yatimah telah dilanda tragedi pada tahun 1973, di mana anak kedua mereka, Muhammad Khairuddin, yang baru berusia 3 tahun telah meninggal dunia kerana sakit.
Mustafa kemudiannya membuat keputusan untuk membawa keluarganya bermastautin di Kuala Lumpur. Dalam tahun 1975, Mustafa menerima panggilan daripada Al Krishnan. I want you to work with me and handle this production. So, saya kata, okey. Bolehlah dengan dia, saya tak akan tolak. Di Gaya Films, Mustafa berkhidmat buat seketika sebelum menubuhkan syarikat sendiri yang diberi nama Warna Motion Pictures and Marketing pada tahun 1982. Keluarga Mustafa sekali lagi dihadapi dugaan pada tahun 1986 apabila isteri tersayang disahkan mengidap penyakit kanser. Saya pun tak sangka yang dia mempunyai penyakit yang tak dapat diselamatkan. Hidup Mustafa bagaikan terhenti buat seketika apabila Ros Yatimah, isteri yang sangat-sangat dicintainya itu, meninggal dunia pada tahun 1987. Hari tersebut merupakan hari yang paling sedih dalam sejarah hidupnya. Dan kami redha, ya. Dan saya amat memahami dia, dan dia meninggal pada 14 hari bulan 12 tahun 87. Ya. Dan saya masih bersendirian sampai ke hari ini. Tumpuan beliau kini hanyalah semata-mata untuk keluarga, syarikatnya dan industri filem Malaysia. Datuk Mustafa Maarof telah dikurniakan dengan anugerah Seniman Negara. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai Presiden Gabungan Persatuan Karyawan Filem Malaysia atau GAFIM. Saya hanya tahu dalam industri ini saja, filem. Dan apabila saya tahu dunia filem, saya tahu susah senang dan sudah saya lalui berbagai-bagai. Sesungguhnya, Datuk Mustafa Maarof, anak kepada seorang peguam dan pengusaha bank, telah melalui pelbagai suka duka kehidupan yang tidak pernah menggugat semangatnya. Pada usia 79 tahun, beliau masih kelihatan sekacak anak muda yang pernah menjadi hero yang memukau para peminat filem Melayu lebih 60 tahun.